Sayang di rumah lapar nggak? Yuk makan bareng mie Aceh yang rasanya enak, gurih, dan yang paling spesial mie Acehnya dimasak sama cowok ganteng nih sayang. Makin spesial kan? Habis makan mie Aceh, saatnya bakar kalori dengan olahraga. Yang ngajarin olahraganya masih cowok ganteng nih sayang. Duh, bakal gak fokus nih kalau yang ngajarinnya cowok-cowok ganteng kayak gini. Mumpung ada guru gym Onyo yang ototnya wow banget. Gimana kalau kita challenge yang lagi viral pakai ringlet duet bareng Onyo? Belum apa-apa udah meresahkan nih. Happy, 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 happy family. Setiap hari kita selalu happy. Tau. Apa sih? Ini mau ngobrol di tangan atau minta uang kosan? Belum kosan, Kak. Enggak, orang kan baru ujian kemarin. Dari Jonsu ada anak baru tuh. Iya. Si Dava kan. Kenapa sih pada gak betah di Dari Jonsu? Enggak, aku betah justru. Oh, wow. Iya, betah. Kenapa sekarang bertahan kan? Anak baru tuh si Dava PA kan. Reja, boleh gak sampein ke Kak Bensu? Gue tuh ngefans banget sama dia dari kecil gitu. Ada Dava. Ah seriusan lu? Iya. Makanya pas gue ditempatin di Dari Jonsu, wah seneng banget nih, terutama mamanya Kak. Masa? Iya, nih mana ya tadi tuh? Nih, inget gak? Bukan gue itu mah. Iya. Iya kan sih. Apa aja itu Kak Bensu juga. Cepat. Ya kan? Iya. Iya. Segede gini gila kali. Iya itu. Enggak. Terus anak kecil gini tuh sekarang nih. Udah jadi guru trans. Udah jadi guru trans TV di Dari Jonsu. Katanya dia mau bawa segini. Gue baru tahun lalu terkenal. Orang itu katanya di acara apa gitu, musik-musik gitu. Gue itu terkenal karena gue yang orang Uzbek kan. Gue ke Indonesia gitu. Ini mah kok apa salah kali ya? Ini mah lama banget deh. Di Zoom. Masa begini? Tuh kan? Tuh. Senyumnya apaan sih? Itu pokoknya mamanya tuh. Rambutnya mohak. Aduh. Emang gitu kan dulu? Kampung lo. Oh iya sih emang. Tuh. Kamu sekarang? Iya tuh. Gue salah orang aja. Iya enggak lah. Terus kata dia pas dibilang kan kamu di Trans TV bagian apa? Bagian itu di Dari Jonsu. Wah ketemu sama Ruben dong. Katanya gitu mama pengen banget ketemu sama dia. Bisa gak gitu? Oh gitu. Iya. Pas dia tua banget. Mas mana orangnya? Ada bentar ya. Kita panggilin ya. Jadi emang Reza itu dia kalau lagi nggak ada kerjaan Dari Jonsu dia di sini cuma nyuci, gosok. Tapi nanti kamu juga dia yang panggilin. Nah, ibu banding di kartu. Halo. Ayo tante, kita Ruben. Halo. Ya, ya ampun. Coba bentar ya. Sama. Coba lihat tulisan Ruben. Kok ini beda banget jauh banget. Beda. Kita lagi beda banget gitu deh. Beda. Iya gak sih itu? Bener kan? Iya. Coba deh tuh sayang tuh. Oke, reka adegan ya. Reka adegan coba deh. Cheers. Itu Pak, itu Pak fotonya dari Balai Sarbini deh. Bener itu momennya. Ya ampun. Udah segini, umur berapa? Itu 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu? Wow. Itu waktu foto di mana sih, Pak? Itu waktu acara Mama Mia. Mama Mia, itu di Sarbini ya? Di mana dia? Oh, Taman Mini. Iya, di Taman Air Bu ya. Betul sekali. Tuh. Itu oh berarti grand final tuh ya. Tuh. Jadi ya sayang itu Mama Mia pokoknya udah lama banget deh ya. Itu di era live 7 jam masih mengundang penonton semuanya gitu ya, Mak. Gitu. Waktu itu memang bingung siapa emang? Sebelumnya. Ya. Saya juga sering ketemu Kak Ruben sebelumnya, terus saya sering nyari. Iya. Tapi masih dilenang bocah. Masa? Di show. Ini sama banget. Masa?
iya iya. Tapi mama udah nari duluan nari, di situ. Siap-siap sampai openingnya kan baru masuk lenongnya. Ya ampun, ini gimana tiba-tiba anaknya sekarang kerja? Gimana ceritanya sih, Man? Ceritanya gue kan 2 tahun nih kerja yeah. di sini. Sekarang ikut di programnya Onsu. Mau dong ketemu. Aduh, aku kan dari kecil. Terus gue nih, iya. Kasih lihat fotonya. Bukan foto aja, memang mengikuti dari awal sampai luar biasa sekarang. Aduh, amin. Amin, amin. Banyak progresnya ya, amin. Bisa dipelajari dan edukasi buat kita. Betul. Semua. Jadi berjuang, ada perjuangannya di balik ya, itu. Betul. Nah terus anak ini kok bisa akhirnya kerja di TV? Senang juga. Iya, alhamdulillah senang. Terus juga ikut program di sini juga luar biasa. Jadi senang di broadcast juga ya? Di broadcast, nah, jadi emang karena lulus kuliah, pengen coba kerja di broadcast, kerja di Trans TV kayak gimana? Kerja di Trans TV. Oh, ya ampun. Oke, ini ada kenangan-kenangan ya, Ma, dari kita ya, Ma. Wow, akhirnya setelah bertahun-tahun bisa ketemu juga ya sama idolanya. Ini sih dreams come true banget ya, sayang. Ya, zaman dulu masih SMS ya, Ma. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih. Wow. Happy, makin happy. Yeay. Kita makin lagi ya. Iya. 3, 2, 1. Ini 3, 2, 1. Unch, masih mirip kok fotonya sama zaman dulu. Beda-beda tipis gitu. Oke. Okay, baik. Nanti kita lanjutin lagi ya. Hanya di Dari Donsu. Sayang, sayang, sayang. Sayang, biar hidup sehat dan badan jadi kuat, Onyo selalu menyempatkan buat olahraga loh. Kali ini Onyo mau nge-gym dan datengin guru gymnya langsung. Yuk, sayang di rumah boleh ikutan nge-gym juga kok. Hai, sayang, ini sekarang Onyo mau nge-gym, tapi Onyo udah undang guru gymnya. Ini dia guru gymnya, mana guru gymnya? Masuk. Waduh. Aduh, malah Uncle Reza sama Jejen sih yang datang. Ini mah bukan bikin badan jadi sehat, tapi malah bikin encok yang ada. Aduh. Ini kakakku. Coba kamu bantuan, Jen. Gantian, gantuan. Iya. Bener dong. Ini Onyo tau gak Onyo pakenya kayak gimana, Onyo? Pakenya kayak gimana? Tadi Onyo janjiannya bukan sama kamu. Bukan sama dia juga. Kalau tadi disuruh datang ke sini kan dia calling pagi-pagi. Kalau tadi ada callingan buat jajan. Emang siapa, Onyo? Ada. Ini calling buat Trans TV Skin dari Donsu lu. Emang iya? Iya. Siapa? Iya. Bisa nge-gym? Bisa. Masa sih? Bisa. Siapa sih orangnya? Panggil aja biar kita sekalian belajar juga ya. Panggil. Udah panggil mana? Panggil mana? Panggil siapa? Halo, Onyo. Apa? Pria ganteng satu ini, Uncle Bara Valentino adalah salah satu pemain sinetron yang sangat dikagumi oleh ciwi-ciwi nih. Nah, selain jago acting, ternyata Uncle Bara ini sempat viral karena menjual mie Aceh loh sayang. Pria asal Afghanistan ini selalu jago bikin mie Aceh dan acting. Uncle Bara juga hobi banget olahraga loh sayang. Yuk kita olahraga bareng sama Uncle Bara, let's go! Emang bisa nge-gym, Kak? Bisa dong. Bisa, ya. Makanya juga. Ya, gue. Nanya nge-gym doang bisa. Ya. Bisa dong nge-gym. Coba ajarin kita kali ya. Ya, coba. Contohin. Coba kita, push up ya. Ayo, coba, push up. Bareng. Udah stretching kan kalian? Nah, kalau Uncle Bara baru percaya deh bisa ngajar gym. Kalau Uncle Reza sama Jejen sih meragukan ya, sayang. Ya udah deh, cus. Mumpung ada Uncle Bara, kita olahraga bareng diawali dengan pemanasan ringan.
Sayang di rumah jangan cuma ngeliatin aja ya, bisa ikutan olahraga bareng sama Uncle Bara nih. Tapi kalau belajar gym bareng Uncle Bara nggak kuat deh, nggak kuat ngeliat senyum manisnya. Hihihi. 3, turun lagi. 4, 5, 6, 7, 10, 8, 9, oke udah 100 cukup. Fashion show tunjukin otot-ototnya. Ayo silakan. Mulai dari dulu ya. Mulai dari dulu. Oke. Okay. Baru olahraga bentar aja udah pada somse, alias sombong sekali pamer otot ya sayang. Otot Uncle Reza lumayan juga ya, meskipun perutnya masih maju. Jajan sama Onyo juga gak mau kalah nih, buat nunjukin otot-otot andalannya. Duh, giliran Uncle Bara nih, gelisah banget gak sih ngeliatnya. Tapi ini emang benernya pelatih gym Onyo? Bener. Coba kita pandang ya. Coba ya. Kita main skipping ini kan tadi kan sebelum kita main ya, kita harus pindah nih karena kan harus luas ya tadi ya. Harus pindah yuk. Pindah yuk. Pindah. Kalau tadi udah pemanasan tipis-tipis, sekarang waktunya buat main skipping nih sayang. Olahraga skipping sangat menyenangkan loh. Dengan olahraga ini bisa membantu membakar banyak kalori serta menurunkan berat badan. Cocok banget buat sayang di rumah yang mau nurunin berat badan nih. Ini pada latihan apa sih? Ini kita yang tadi. Nah, dari tadi. Kali kita push up. Banyak banget lah. Ini adu otot gitu aja. Nah. Skipping pakai ini ya. Emang bisa buat ganda putri? Bisa. Langsung six pack ya. Langsung six pack tuh ya. Ya, aku liatin ya aja. Apa sih liatin ke aja? Ya. Gila. Yuk ya. Coba. Onyo. Ini kita mau balap sekarang. Oke, yuk. Sekarang kita ada challenge ya. Pakai roller terus gua mau Onyo. Oke, Sinjen. Oh, ayo. Ya. Oke. Ayo 1 2 3. Tuh, kayak tadi terus. Tuh. Terus, Jen. Hey, sampai bawah dong. Hey, kalau gitu dong bisa. Dia udah kalah duluan, dia udah kalah duluan. Yeah. 1, 2, 3. Oh. Kok kerucutnya sakit ya? 2. Dipaksain, Jak. Jangan dipaksain. Enggak, aku bisa ya, aku bisa. 4. Karena kalau keluar roh tuh agak beda. Ya, udah jadi aja, udah judul. Ya. Depan dia. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini jadi ini sayang-sayang yang ada di rumah nih ya. Bara itu dulu waktu awal juga aku tahu sempat viral karena punya usaha tempat makan mie Aceh ya. Iya. Nah, Bara ini jadi orang yang masak mie Acehnya, jadi chefnya. Itu justru menjadi daya tarik orang beli mie Aceh. Ya. Pokoknya orang mau bagaimanapun tetap maunya enggak ada yang dibawa pulang ya, maunya makan di tempat ya. Makan di tempat. Iya ya. Hmm. Apalagi kalau lu yang nganterin tuh ya. Order 100 bonusnya gua anterin. Oh gitu. Iya. Konsen kita order sama satu otot gimana ayah bawa ke sini? Ya, apa tuh bala yang masak gitu oh, ya. Oh benar ya. Lu mau. Iya. Iya kalau lu mau lu ngomong aja lu ya mau ya. Enggak, iya. Kan ayah mbak ya. Oh iya, enggak ada masalah. Yang penting gua senang. Kalau tadi kan katanya cuma 100 porsi doang kan. Ya. Kita bikin yang banyak ayah. Iya. Ada ya? Ada. Kita bikin yang banyak. Yang ini pihaknya. Mungkin hari ini lu habis olahraga juga lapar kan? Iya, lapar ya dari tadi ya. Iya, oke. Okay. Nah, ini karena mumpung ada bara, kita mau makan mie Aceh. Mie Aceh. Nah, kira-kira bagaimana pengolahannya ya? Nonton terus ya. Hanya di Dari Donsu. Sayang, sayang, sayang.
happy, 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 happy.